Oke, sebelum kita lanjut, buat kalian yang pengen top up di game kesayangan kalian, kalian bisa top up melalui Epic Top Up. Di sini tempat top up murah, terpercaya, recommended, guys. Kalian bisa top up Dragon Age 2 Evolution, Undown, Genshin Impact via UID juga bisa di sini. Sebagai contoh, nah caranya kalian tinggal isi aja UID kalian nanti di sini, terus nickname kalian di in-game-nya apa, terus pilih nominalnya ada Blazing dan ada Genesis Crystal ya. Lalu pilih metode pembayaran yang cukup banyak di sini opsinya. Dan kalian juga bisa masukkan kode voucher ROWIXI untuk mendapatkan diskon tambahan up to 2,5%. Setelah itu masukkan nomor WhatsApp kalian, habis itu klik beli sekarang. Jadi tunggu apa lagi, top up di Epic Top Up sekarang juga dan gunakan kode voucher ROWIXI untuk mendapatkan diskon tambahan up to 2,5%. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek di deskripsi. Halo guys, balik lagi dengan ROWIXI di sini di game Honkai Star Rail. Untuk event double reward di retakan planar itu sudah diupdate. Ya, ini untuk kuotanya itu 12 pagi, 12 kali pengambilan ya. Dan eventnya berlangsung selama 1 minggu atau 7 hari. Ya, untuk rekomendasi sih sebenarnya itu yang baru ini ya. Ini buat support kalian, mantap banget ngasih critical damage 10%. Yang ini mungkin buat DPS kalian kayak Cincu ataupun Daniel ya, ataupun mungkin Blade. Lalu yang lainnya itu di dunia 3 sih, ini bagus nih. Ini buat support yang ini untuk ngasih buff attack 8% dan ini juga. Tapi kalau misalnya kalian mau cari Salsoto juga recommended sih menurutku ya. Oke, jadi di sini ternyata belum ada informasi detail perihal skill-skillnya ya. Jadi Fusion ini adalah karakter preservation guys, tipe tanker gitu ya. Elemennya Quantum dan dia karakter bintang 5. Jadi kalau misalnya dari special program kemarin untuk talentnya sendiri yang di bagian skill, dia itu akan mengurangi damage yang diterima. Lalu ketika darahnya sekarat, nanti Fusion akan bisa ngeheal dirinya sendiri ya. Lalu untuk bagian ultimate-nya ini yang bagus banget sih. Dia bisa ngebuff critical rate gitu dan juga akan menyerang musuh ya, dengan animasi yang ngeri banget cuy. Oke, that's it. Dan sekarang mari kita cek untuk oke, dan ini dia untuk demo karakter Fusion. Let's go, let's go. Ini warnanya sama dengan bunga sakura nih. Ramal guys, ramal guys. Ngetin gua sama Dr. Strange juga sih. Nova Burst. Ini kalau misalnya tanker satu ini tuh damage-nya bagus bang, wajib full sih guys. Beatnya udah mulai enak nih. Barengan terus sama Cincu ya. Iya. Waduh. Selalu masuk sinya Fusion loh si Cincu tuh. Ngeri animasinya ya guys. Wow. Oh. Api, pencuri, dan rekan tim. Oke, jadi itu untuk demo karakter Fusion dan juga event planar. Semoga kalian juga hoki ketika mencari planar yang kalian inginkan. Meskipun agak try hard memangnya untuk cari relik yang atau planar yang bagus ya guys. Tapi ya semoga aja kalian hoki yang lagi menjalankan event double reward kali ini ya. Dan jangan lupa juga nanti kita insya Allah akan nobar di special program versi 4.1 Genshin Impact malam nanti ya. Stay tune guys. So thank you semua buat kalian udah nonton guys. Dan insya Allah ketemu lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.